Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami Malang Sound Miniatur. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah kali ini kita di workshop Malang Sound Miniatur. Nah, kali ini tepatnya malam hari ini kita proses untuk box speaker. Nah, ini kita pesanan lagi untuk Pak Bos kita. Nah, oke, jadi ini masih proses pendempulan dan ini juga masih ada beberapa proses untuk perakitan box. Dan ya seperti inilah workshop kami Malang Sound Miniatur. Ini edisi lembur buat pesanan Pak Bos kita. Nah, oke teman-teman ya, jadi sebelum kita lanjut tentunya buat teman-teman jangan lupa buat like dan subscribe buat channel YouTube Malang Sound Miniatur. Nah, ini special edisi atau finishing box speaker model DTS. Nah, ini kita edisi lembur untuk unit pesanan Pak Bos kita yang ada di Kalimantan. Ini full set sound system ya, bukan lagi miniatur tapi sound system. Ini nantinya menggunakan komponen yang super duper mantul. Nah, oke teman-teman, jadi inilah box DTS yang kemarin atau beberapa waktu lalu sudah kita progres untuk cek sound. Nah, sudah kita testing karena ini masih mentahan, jadi ini kita finishing. Nah, oke, ini masih di proses untuk finishing nantinya untuk box subwoofernya. Jadi untuk pesanan Pak Bos kita ini di Kalimantan itu pesan satu set siap bunyi, siap kerja. Nanti kita akan spill untuk proses dan nanti untuk hasil akhirnya ya, seperti itu. Nah, ini untuk full setnya kita pakai subwoofernya 18 in, ada dua box, jadi 18 in double. Ini total speakernya 4 ya, jadi. Nah, ini untuk yang TTS. Dan untuk low nya kita pakai planar, jadi yang planar masih proses ini nanti berbarengan juga. Dan yang lenarai, yang lenarainya ini kita proses juga, ini tambahan, jadi proses tambahan boxnya yang di sana ready ada 3 box ya, itu tambah 2 box jadi total 5 box. Nanti satu set itu satu sayap ya, ibaratnya satu sayap TTS nya 2, planarnya 1 dan lenarainya 5. Nah, itu ya untuk ukuran lenarainya 8 in double plus tweeter. Jadi nanti di cek saja hasil akhir atau hasil atau prosesnya ya teman-teman. Nah, itu. Oke, jadi mungkin nanti kita cepat saja, kita update-update cepat. Nah, ini bokeh juga masih tahap pengeleman. Nah, nanti kita finishing juga. Nah, itu ya. Oke, TTS ini masih di pelamir. Nambah lur TTS 218. Ini super duper mantul. Monggo bisa dicek di video kami sebelumnya untuk spek yang hasil 18 in garapan di kami Malang Sound Miniatur ya. Jadi nanti teman-teman ketika pengen order untuk unit full set sound system ya, bukan sound miniatur lagi tapi sound system ya, teman-teman bisa punya referensi atau gambaran. Dan untuk budgetnya ya nanti kita kasih tahu ya, untuk budgetnya nanti berapa ini habisnya ya, untuk pesanan Pak Bos kita, beliau Pak Wahyu yang ada di Kalimantan. Jawa ulur, wis jauh pol ini. Oke, seperti itu ya. Mantap. Lembur dan lembur. Ini jam berapa ini? Kita cek dulu. Ini lur jam 2.3. Jam 2.3 itu jam 11. Ini proses box lenar tambahan untuk unit full set sound siap bunyi. Dan ini untuk bracket tambahan. Yang tadi kita barusan proses. Loh, lala apa? Kok murah geser dewi? Oke, sip. Ya. Oke. Mantap. Gimana apa ini? Oh, ini driver lor. Driver, driver balap. Proses power. Jadi, ini nanti untuk yang power, ini power line ya, di luar set yang ini ya, jadi power line, proses power line. Dan ini yang satu set sound system
Terus siap mening. Nah ini insya Allah langsung kita bisa finishing. Ini yang kemarin kita proses untuk VTS dan yang ini untuk Lenare. Ini loh ya. Nah teman-teman pengen tahu proses pendembulan bob. Nah ini kita dembul full ya untuk bobnya. Jadi karena memang kelas sound system, guys, kita kasih yang spesial ya. Kalau untuk miniatur sound rumahan mungkin ya dembulnya nggak se iki ya, nggak sekantel iki dan nggak semua. Kalau ini super duper, jadi anti sak sembarangi so. Anti air, anti gores dan apa anti dicokot rayap. Nah itu ya. Oke, ini untuk grill tadi habis potong juga. Nah wes simple seperti inilah malam hari lur ya. Karena progres siang hari, progres di workshop lain. Nah, ini yang malam terpaksa kita lembur. Nah, oke teman-teman, ini kita ya, telah menyelesaikan proses finishing buat unit yang kemarin sudah kita dempul, yang sudah kita poles ya. Jadi hari ini kita tekstur dan finishing sekaligus untuk cat untuk box speaker. Ini untuk yang middle Lenare 8 in susulan, dan yang itu untuk yang subwoofernya. Ini jadi masih kering sentuh ya, masih belum 100% kering, jadi ini masih kita panaskan, tapi panasnya sudah mulai bergeser. Oke ya teman-teman, karena sudah sore, ini sekilas saja. Untuk finishing kita pakai prismatik, jadi ini tadi alhamdulillah ini kita tekstur langsung kita cat untuk warnanya hitam. Nah, ini ya teman-teman, yang Lenare tambahan siap siap pasang untuk backup dan aksesoris tambahan speaker dan grill serta nanti kita langsung pasang speakernya, dan yang ini langsung cus nanti kita pasang speaker juga dan plat speaker. Oke, jadi ini memang kita teruskan untuk kita lanjut proses untuk yang box ini kita finishing terlebih dahulu. Jadi untuk low nya belum kita buat ya, ini Lenare atau Lenare planarnya ini masih belum kita proses, jadi ini biar clear dulu menyelesaikan yang ada, ini nanti langsung kita finishing. Karena ada pesanan juga, pesanan sekaligus juga 15-an dan 18 planar, full planar pokoknya. Dan nanti kita review di video selanjutnya seperti ini ya teman-teman. Oke wis, alhamdulillah ini full set untuk pesanan Pak Bos kita di Kalimantan. Nah alhamdulillah ini Pak Bosnya minta display ya, display online saja. Mas nyobanya kapan? Masih belum tahu ya, karena masih melihat tempat dan cuaca, karena akhir-akhir ini di Kota Malang juga masih sering hujan. Nah dan beberapa progres pesanan lainnya juga masih banyak. Nah ini kita atur waktu, kita atur jadwal nantinya ya. Jadi ini nanti kita sekedar review, nah sekedar update. Nah itu ya teman-teman. Oke, ini untuk yang box sound systemnya. Jadi kemarin yang kita display di video-video sebelumnya atau yang proses ya, itu untuk TTS, planar dan Lenare-nya itu sudah kita siapkan, dan inilah tatanan atau display modelnya untuk pesanan Pak Bos ya, untuk Pak Bosnya. Jadi alhamdulillah ini karena juga cuacanya mendung lur ya, jadi ini tadi kita memaksa untuk tetap display, tapi gak tahu ini nanti mungkin kita gak bongkar, kita langsung terpali saja. Nah, nanti kita mau siapkan atau kita tuning juga untuk Lenare low dan subnya. Oke ya teman-teman, alhamdulillah ini pantau Pak Bosi. Pak Bosi sekaligus tukang ya. Ini alhamdulillah ini lur, wis ampuh juga untuk TTS double 2 box, lo pakai planar 2 box. Kok 2 box, 1 box double ya. Jadi 2 speaker. Nah, ini nanti kita display dulu. Next kita cek sound.
Ini lor yang kemarin tanya Lena Remy 8 in. Spek ngeri. 6 Lena Re. Ini kelas gantung sudah siap ya ini ya. Iya Mas ya, siap ya. Ya, wis siap menerima ini. Ini nanti kemungkinan enggak tahu kalau misalkan di info pakai rigging ya kita proses di riggingnya juga, wis. Ampuh. Tapi enggak tahu, wis pokoknya ini nanti kita sesuaikan dengan keinginan yang beliau pesan dulu. Nanti kalau ada tambahan-tambahan lainnya, insya Allah kita bisa langsung eksekusi. Karena jauh lur ya dari Kalimantan. Nah ini nanti kemungkinan belum tahu untuk pengambilan atau pengirimannya seperti apa. Karena ini bukan miniatur lagi ya. Sound system lur. Ya ini tadi kita cuman pasang track belt, satu track belt. Nanti kita pasang dua track belt kalau untuk yang cek soundnya. Jadi kita display beneran. Ini bawah kita pakai palet. Nah ini masih prei palet, jadi nanti tidak tahu beliau mungkin mau nambah palet juga untuk dudukan speaker yang bawah. Lu sampai melayot lu. Melayot saking abote beh, lumayan lur ya. Yang terlalu berat ini yang ya enggak berat sih, maksudnya terlalu soro lek munggahno iki yang Lenare. Jadi yang Lenare ini itu juga lumayan. Ini saingannya tower ya. saingannya iki lho. Apa toren? Toren lur ya. Saingannya toren lur lho. Wis. Jadi ini karena memang di tempat yang cukup sempit juga ya. Ini di workshop Malang Sound Miniatur. Jadi nanti kita testing mungkin di lapangan. Jadi di lapangan seperti yang di lapangan kita Bantengan dulu. Nah, itu tatanannya persis seperti ini, cuma lenarenya. Apa? Planarnya 2. Ya ini enggak tahu ya kalau misalkan planarnya 2 box itu poh tambah dubur lur. Jadi satu sayap mehong ya. Tapi nanti kalau keluar 2 sayap pastinya sudah sesuai, bisa satu sub, satu low, 3 middle. Nah, dia kanan kiri nanti mainnya. Oke. Tampilannya wis ngeten iki tampilannya apa adanya. Produk by Malang Sound Miniatur. Jadi monggo kalau teman-teman yang pengen order baik sound system rumahan, sound system buat tanggapan atau untuk event acara, insyaallah nanti kita bisa sesuaikan ya, atau teman-teman sesuaikan budgetnya juga bisa. Ini nanti kita akan spill juga untuk spek yang kita pakai untuk komponen yang pesanan Pak Bos kita. Oke ya dulur, jadi tampilannya seperti ini. Ini saya naik ke atas. Nah ini naik ke atas. Ini track bell, tebel ya, track bellnya tebel. Nah ini untuk tampilan bagian belakang ya. Jadi lumayan. Ini kira-kira tinggi berapa meter? Itu 6? 6-7 paling lur ini lur. 7. Ini ya. Lumayan lur ya. Lumayan. Karena ini memang lenarenya yang 6 box memang. Ya ini untuk tampilannya. Untuk yang depannya ya seperti ini. Ya jadi alhamdulillah. Nah ini kan rumah, ini rumah saya ini. Nah ini yang workshop. Nah ini saya display saja di Tegalan ini. Nanti kalau untuk nyobanya kemungkinan di next video kita akan testing atau kita coba. Oke lur, mantap lur. Oke, mantap. Nah oke ya, jadi ini dia, kita display lagi untuk model 2 sayapnya. Jadi sebelumnya tadi kita sudah beritahu untuk Lenare yang 3 box sebelumnya sudah ready. Nah 3 box kemarin kita susul atau kita tambahkan, jadi total ada 6 box. Nah sekiranya seperti ini ya teman-teman, jika kita pasang 2 sayap atau 2 set untuk kanan dan kiri. Jadi untuk di video sebelumnya kita tata untuk satu sayap atau jadi satu. Nah kali ini kita juga display untuk model yang 2 sayap. Jadi sub TTS 18 in, low nya pakai 15 in double model planar, dan 3 box middle line array 8 in double plus tweeter. Nah tampilannya seperti ini untuk box planar dan box line array nya untuk yang sebelah kanan juga sama untuk tampilannya seperti ini.
Nah, tentunya cukup minimalis sekali. Nah, ini untuk land array-nya sudah plus pin lock juga. Jadi mekanisme yang sebenarnya kita gunakan di sini untuk tampilan bracket daripada land array, dan ini untuk pemasangan track bell. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, siap dibuat untuk ngejob acara. Ini untuk tampilan belakang tentunya cukup minimalis dan mewah sekali dengan kelengkapan-kelengkapan aksesoris penunjang dari box speaker yang kita produksi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan bagian belakang. Nah, tampak mewah. Nah, ini kita pakai alas dengan palet ya, jadi cukup rapi, minimalis sekali. Nah, ini tampilan speakon custom untuk land array juga minimalis dan praktis. Nah, ini ya, teman-teman, untuk tampilan detail daripada box full set pesanan Pak Bos kita. Nah, ini sekalian kita display biar menjadikan referensi buat teman-teman dimanapun berada. Oke ya.